Hai semua, selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi yang merayakan. Ini udah hari raya kedua dan kebetulan ketupat aku masih ada. Jadi di video kali ini aku mau bikin resep opor ayam dengan telur. Yang pengen tahu cara bikinnya, tonton video yang sampai habis. Ini udah ada kurang lebih 1 kg ayam kampung yang udah aku rebus. Aku cuci bersih. Ini aku potong-potongnya juga sengaja kecil-kecil ya. Seperti ini ukurannya. Kemudian untuk bumbu halusnya, udah aku siapin bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe dan lengkuas, juga kunyit, cabai merah besar, cabai rawit, ada merica bubuk, ada ketumbar dan penyedap ya. Ini aku mau haluskan. Ini dia bumbu halusnya, aku tambahkan sedikit minyak goreng. Dan 2 liter santan kental ya. Kemudian untuk bumbu taburannya, aku udah siapin bawang goreng, ada cabai rawit, daun jeruk, cabai besar, dan penyedap juga ya. Jadi total aku pakai 2 bungkus penyedap. Ini dia, dan ada telur. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya. Daun jeruk dan cabenya. Kemudian santan kental. Aduk sampai benar-benar tercampur. Ini aku masih menggunakan api kecil ya. Kemudian 1 bungkus penyedap rasa ayam. Untuk bungkus yang pertama udah aku blender tadi dengan merica dan ketumbar. Jangan lupa dites rasa ya. Lanjut aku masukkan 1 sendok gula pasir, MSG, yang tidak suka boleh di skip. Kemudian 1 sendok garam. Aduk rata sampai bumbunya benar-benar tercampur. Ini sudah mendidih, sudah matang, sudah siap disajikan ya. Ini aku pindahkan ke mangkuk. Kalau kalian tidak mau nambahkan telur juga tidak apa ya. Ini kuahnya beneran kental banget karena aku pakai santannya yang kental saja. Ini dia opor ayam dengan telur. Ini aku taburin bawang goreng agar rasanya lebih sedap ya. Cocok banget dimakan dengan ketupat atau lontong daun. Rekomendasi banget juga untuk sajian lebaran maupun sesudah lebaran ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah.